68 lah bos, 68 lebih 69 lah. Ukuran yang sudah mau 70 kemarin masih 65. Digit baby ku ya. Yo sepi ya bosku, kembali lagi bersama channel bosku. Udah ngopi belum ngopi bos? Biar main kalau ngopi mengantuk bos. Gimana pacar aman, istri di rumah, cicilan lancar. Pagi-pagi kayak gini kalian ngapain bos? Udah ngopi belum ngopi bos? Kalau bangun pagi tuh ngopi, kalau yang rokok-rokok bos gue nih di sini bos Guswin pagi-pagi udah kesini. Bos Guswin gimana kabar anda? Mantap bos gue ya. Nih baru bangun nih bos. Nih kalian lihat nih, di sini ada ikan-ikan unikita bosku ya. Nah di sini ada limbata nih bos. Ini limbata unikita bosku ya, limbata shirt body. Nah jadi dia tuh bos kalau di tank hitam, background hitam dia menghitam bosku ya. Nih. Ini salah satunya lagi bos. Ini limbata unik juga bos. Jadi hitam badannya bosku ya. Nih, nih. Jadi background itu sangat ngaruh bosku ya. Ini lampunya nih bosku ya, warna merah. Oke, kita ganti putih lagi lampunya bosku ya. Oke. Nah ini dia bosku, lihat badannya sudah mulai menghitam bosku ya. Tapi kalau blue pool cerah tuh gak ngaruh sih bosku ya. Dia tetap kayak gitu aja bosku ya. Nih, ini Andrao yang gak ada ekor bos, no tail bosku. Nih. Ini dia limbata shirt body kita. Yang lain masih banyak bos. Jadi ada berapa tank? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3, 15. Cana unik kita bosku. Nah kalian penasaran gak? Mau gak kita review satu persatu? Komen bosku ya, komen kalau kalian mau. Nah kita next di sini bosku. Ini ada pulsa bosku ya. Ini pulsa kita. Aduh ini gondrong bosku ya. Dia tuh suka nyaplok bosku ya. Nih tuh nyaplok lagi dia bos. Nyaplok dia bos. Nyaplok dia bos, nih mantap gak nih bos? Diam, tenang. Ini bos, aduh, gak bisa tenang dia bosku ya, nih, ini agak gemuk dikit bos. Kalau kalian mau kurusin makin mantap bos, nih. Ini dia pulcera kita, nah ini lagi pulcera kita, oke, ini juga calon pulcera kita, calon gacoan bosku. Ini lagi satu pendatang baru bos. Jadi ini maru-maru kita bos, ini makato kita bosku ya. Nih. Sini makato. Aduh, anda nih gimana anda nih? Nih tambah subur dia bosku ya, tambah gemuk bosku ya karena dia tuh makan terus bosku ya nih. Mantap nih bos. Nih semok kita bos. Semok sini semok, gimana kabar anda semok? Masih gemuk enggak? Masih semok enggak? Memang semok ini jahat semok nih bosku ya. Oke, kita next lagi. Ini dia. Salah satu Bang Jali. Bang Jali masih gigit ekor nih. Aduh. Kita turunin airnya lagi bos. Jadi dia tuh kemarin kita turunin air segini biar dia gak bisa mutar gigit ekornya. Gak gigit ekor lagi bos, sudah sembuh. Terus kita fullin airnya, udah sembuh belum nih, dicobain gitu. Gigit ekor lagi bos. Nah ini yang satu nih namanya Nando, karena kita dikasih Nando bosku ya, bocil bosku ya. Sebenernya sudah gede sih dari Semarang. Nih yang nanya nih Auranti dari Body Fish mana. Ini dia bos nih. Semangat ya, aktif dia bosku ya. Nih dia tuh kena fin rot sama ekornya tuh tumbuhnya gak rapi. Nanti kita sisir lagi bos. Santuy bosku ya. Nih kita coba mangapin dia bosku ya. Nih mulai deket dia. Balik. Ketuk. Terus mangapin bos. Kayak gitu bos. No mangap dia bos. Nih. Dari gak bisa mangap sampai mangap bosku ya. Jadi kalau mangapinnya tuh kalian dekatin aja kalian tangan kalian. Dia flaring kan. Kalau dia udah goyang dup, terus dia balik ke belakang, ketuk ekornya, bek, langsung balik dia mangap bos. Jadi itu aja kuncinya bosku ya, buat mangapin cana Auranti kalian. Kalau belum mau flaring, latih flaring dulu. Setelah flaring, latih mangap-mangap. Kalau gak bisa mangap-mangap, jual bos, cari lagi yang bisa. Sini bos. Nah kalian lihat di sini bos. Aduh. Nah ini ruangan kita, ruang belakang. Wah hujan semalam bosku ya. Kosong ini isinya nih, gak ada nih. Oke kita next lagi bos Gusin, kita buka. Aduh keras borok. Ini dia penampakan aligatornya. Oh. Ini si bom-bom. Ini gede banget bom-bomnya. Tuh, awas dia. Ngepak, habis kita. Jadi sini ada 6 ekor bosku ya, si bom-bom paling besar. Ini panjangnya nih sekitar 80 cm container box. Ngamuk ya bos, ngamuk bosku ya. Kayak gitu dia, bom-bom itu barbar ya bos. Dia tuh suka ngamuk bosku ya. Di sini ada si bogeng. Tuh bogengnya. Gila bogeng mah, ini sekitar sudah 70 dia bos Guswinnya. Nih, udah gede dia bosku ya. Nah, jadi sebelum kita pasang pulpon bos, sebaiknya kita bersihkan dulu areanya bos.
banyak daun-daun dan juga ada barang-barang lain, bosku. Jadi sebelum kita pasang, sebaiknya kita bersihkan dulu ya, bosku ya, supaya saat kita setting pulponya itu enak banget, bos, mantap banget, oke? Jadi bos, yang perlu kita utamakan ialah kita susun dulu rangka pulponnya, bosku ya. Kita ngukur nih tempat, cukup nggak bosku? Bisa lewat nggak? Kalau nggak, aduh full kayak gini bingung bos. Yang parahnya nih bos, kalau ini penuh bos, nggak bisa tutup pintu bos. Bahaya bos, maling masuk bos. Jadi ya, kita harus ukur-ukur lagi bos. Kita harus atur sebaik mungkin bos. Oke bos, kita lihat di sini satu box bosku ya. Ini aligator semua, di sana toman bos. Kita lihat pulpon kita, bos Guswin. Mantap? Mantap. Kali ini kita mau masukin mereka, kita ukur nggak? Penasaran nggak ukuran mereka? Boleh. Penasaran. Kalau tidak penasaran, kenapa kita ukur? Oke bosku ya, langsung aja kita ambil satu-satu. Oke. Kalian lihat di sini. Oke bos. Ini yang paling barbar itu si Bonbon bosku ya. Hati-hati si Bonbon. Jadi kameramennya mundur dulu. Ini Bonbon nggak sih? Bukan ya? Bonbon, oh itu Bonbon lebih besar lagi bos. Oh shit. Oh, ini gede banget bos. Ini dia, ini satu aligator kita. Pak, bapak-bapak BKSDA, ini ikan ini ya, evakuasi ya pak ya, bukan kita pelihara dari kecil pak ya. Karena kalau pelihara aligator ini nggak boleh bos, secara perundangan nggak boleh. Kita hanya mengevakuasi. Kita takut orang-orang yang pelihara aligator ini mereka tidak bertanggung jawab, terus mereka lepaskan di sungai, kan kasihan bos, kaya rusak sungai kita. Jadi kita amankan mereka di sini. Nah, nanti kalau bapak-bapak BKSDA gitu perikanan mau amankan ikan di sini ya, monggo silahkan. Kita hanya berupaya untuk menolong mereka, bosku ya, memberi mereka hidup apa yang sepantasnya mereka terima, bosku ya. Oke, kita lihat di sini bos. Hei, mana ya bos? Ini monster bosku ya. Oke, santai bosku. Santai. Ukurannya di sini bos, 64 bos. Jadi panjangnya 64 bosku ya. Oke, udah gede-gede ya. Dulu masih kecil bos. Ini kalau nggak salah dulu ini cuma 45 atau 50 bosku ya. Sekarang udah besar dia. Oke, namanya nih Salomo. Salomo. Oke. Ambil lagi. Kita ambil lagi yang lain. Yang besar tuh. Mana yang besar ya? Hati-hati kameramen, jangan terlalu dekat. Kita besar, mau coba angkat si Bonbon. Si Bonbon itu nakal banget bos. Oke, kita ambil lagi yang satu ekor yang kecil dulu. Yang besar itu si Bonbon jahat ya. Oke. Ini siapa namanya? Gusdi. Belum ada namanya. Kita ukur dulu. Ini panjangnya 55, namanya Gusde. 55, 64. Namanya siapa nih Gusde? Gusde, Gusde, Gusde. Oke. Susah banget bosku ya si Bonbonnya. Oke, ini dia si Bonbon. Bonbon. Ini punyanya Kanur. Aduh. Ini dia. Aduh, dia gigit bos. Kecil nih. Oh, Bonbon masih di dalam. Oh. Yang punyanya Bocil. Oh, ini yang punyanya Bocil ya. Bocil gimana? Kalian mau penasaran ikanmu kan? Ini dia ikanmu. Sini, sini, sini. Salomo. Di sana kamu, Salomo. Di sana. Gusde. Di sana, Gusde. Oke. Ini Salomo. Nah, ini siapa namanya nih? Lalu? Gak ada nama dia. Ini 66. Ini 64, ini 66. Ini namanya siapa nih bos? Kita kasih nama dia nih. Ini Usop, 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 Usop. Usop masuk ya, Usop ya. Ini. Usop. Wow, iya. Ini. Nah, ini dia. Ini yang kecil. Gigi mereka tuh udah panjang-panjang bosku ya. Namanya nih Tiki. Eh, Tiki, 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 Tiki. Tiki, 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 tiki. Sini Tiki. Ukur dulu. Ntar baru main. 50 pas si Tiki. Siapa Tiki bos? Namanya Tiki. Kenapa gak nama mantan aja bos? Nah, gak ada mantan bos. Oh, gak ada mantan. Oke, sekarang giliran yang besar bosku ya. Ini namanya Bonbon. Sudah 4 ya ini Bonbon.
ada lagi kecil satu. Oh, ini masih ada yang kecil satu. Nah, ini namanya ini. Itu, oh, siap. Tika namanya. Itu kan Tiki. Ini Tika, bos. Ini betina ya, bos kuyanya. Betina. Ini betina. Nah, cara bedainnya dari mana? Dari moncongnya, bos. Aduh, Tika sangat. Emang kalau Tika susah dipegang, bosku ya. Susah ditaklukkan hatinya, bos. Oke, Tika. Tika ini 46, bos. Dia yang paling kecil nih, 46 doang nih. Kemarin dia tuh cuma 35, bosku ya. Ini bonbon. Ini bosnya aligator dari dia ya, bos ya. Bosnya aligator di sini. Ini punyanya Kak Nurul. Ini Kak Nurul ini sayang banget sama si bonbon ya. Nah, bahkan saat tanknya tuh penuh, bos kusirnya full ya. Dia tuh nangis, bos. Dia nangis. Bagi dia tuh menyayangi ikan, tetapi kalau ikan itu sesak tempatnya itu sama aja dengan menyiksa katanya. Kak Nurul, Bang John, mantap nih ikannya, kita jaga dengan baik. Dia jadi raja di sini. Bonbon, bentar ya bonbon ya. Nih, dia tuh manja banget kalau makan disuapin katanya. Nih. 83 bosku, pantas bosku ya. Full dia di container box, ternyata dia tuh 83,5 bos. Jalan 84. Bahaya kaki kita bos. Sini. Bonbon, ke sebelah sana ya. Nih bos. Oke. Okay. Sana Tiki. Ini Tika yang lucu ya. Jadi buat edukasi aja buat kalian bos, kalau kalian mau masukin ikan, usahain yang paling barbar itu yang terakhir. Nah, ini si Bom-Bom yang terakhir, dan yang paling terakhir Bogeng. Harus yang terakhir, karena apa? Kalau dia yang pertama, yang lain habis dah, dia ceprok bos. Dia sudah punya teritori soalnya kalau dia pertama. Ini kalian lihat sih, si Bogeng. Sini Bogeng, santai. Papamu ini. Ouch. Kalau Bogeng udah biasa bosku ya, dia udah biasa. Jadi dia santuy. Warnanya jadi hijau ya. Warnanya hijau dia. Nih. Kita ukur lagi si Bogeng. Sini Bogeng, santai. Wow, dia sudah 70 ternyata bos. Nih. 68 lah bos, 68 lebih, 69 lah. Ukuran yang sudah mau 70, kemarin masih 65. Kalian lihat nih bos, jadi ini ikan kita semua aman, sentosa. Jadi ini monster-monster kita bos. Oke, ini dia Bom-Bom. Oke, kalian lihat ini besarnya Bom-Bom. Jadi bosku ya, ini dia ikan yang gede-gede. Ini si Bogeng. Ini si Gusde. Itu yang kecil si Tika. Jadi ini tuh ada nama-nama ya. Ini ada Salomo. Salomo yang agak ini yang besar Salomo. Bogeng, mandi yuk Bogeng. Nih. Gimana, udah punya monster enggak? Kalau udah punya monster, udah punya monster enggak kalian? Aku udah punya monster nih. Jadi sekian aja bos, kayak ini kan monster-monster kita. Bosku sebenarnya ini kurang monster, masih banyak lagi yang punya monster. Tetapi bagi kita ini udah monster di hati kita bosku ya. Jadi thank you buat kalian sudah menonton keseruan kita. Gimana pesan-pesan bos-bosnya? Tetap semangat, pelihara dengan baik, bertanggung jawab. Oke, sekian aja bos. Apapun terjadi, tetap smiling dan nikmati hidup Anda. Seduh kopimu dan mainkan ikan predatormu. Sini, ini Bogeng nih lagi pijitin dia. Pijit babyku ya. Bye-bye. Marah ya bos. Yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye bosku.